Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Riau ikut mengkritisi kantor mewah yang disewa manajemen PT Pertamina Hulu Rokan di Jakarta. BEM UNRI bahkan membuat komik karikatur menyindir soal kebijakan ngekos PHR padahal memiliki fasilitas kantor yang banyak di wilayah operasional utamanya di Blok Rokan Riau. Maklum, banyak maba mahasiswa baru pada nyari kosan soalnya. Jadi banyak seliweran info kosan. Demikian sindiran BEM UNRI dalam komik karikatur yang diunggah lewat akun Instagram resminya seperti dilihat Sabang Merauke News Kamis 27 Juli 2023. Padahal PHR juga ngekos. Ngekosnya di Jakarta lagi. Jauh amat ya ngekos di Jakarta. Padahal wilayah operasional di Sumatera. Sindir pembicaraan dalam komik antara pria bertanjak dengan wanita berkerudung kuning diunggah BEM UNRI tersebut. Dalam postingannya, BEM UNRI bahkan menyebutkan kebijakan manajemen PHR yang menyewa kantor mewah di Jakarta sebagai tindakan hedon. Pertamina Hedon Rokan, wilayah kerja Sumatera PT Pertamina Hulu Rokan memilih ngekos kantor di Jakarta, tulis BEM UNRI dalam posternya. Sebelumnya, Ahok menyentil PHR dan anak perusahaan Pertamina yang menyewa kantor mewah di Jakarta. Ahok meminta agar PHR dan kawan-kawan segera balik kandang dan berkantor di wilayah operasionalnya, salah satunya karena alasan efisiensi keuangan. Adapun wilayah operasional utama PHR berada di Blok Rokan, Provinsi Riau, meski areal kerjanya terbentang mulai dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Menurut Ahok, keberadaan kantor PHR dan sejumlah anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi PHE di Jakarta tidak efektif dan efisien. Selain itu juga telah menguras keuangan perusahaan mencapai 300 miliar lebih untuk sewa kantor, belum termasuk biaya operasional. Dalam keterangannya lewat Instagram Presiden Mahasiswa UNRI, Khoirul Basar menyebut sewa kantor PHR di Jakarta semakin menambah kontroversi PHR yang terjadi di Riau. Kemungkinan kontroversial yang dilakukan PHR yakni tingginya kasus kecelakaan kerja yang sudah menelan lebih dari 10 nyawa buruh migas di Blok Rokan sejak PHR mengelola ladang minyak pada 9 Agustus 2021 silam. Diwartakan sebelumnya, langkah Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahyapurnama alias Ahok yang membongkar praktik sewa kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan PHR Jakarta didukung penuh sejumlah netizen. Warganet pun meminta agar PHR bermarkas utama di wilayah operasionalnya yakni Blok Rokan Riau. Warganet turut menyindir manajemen PHR yang lebih memilih menyewa kantor mewah di Jakarta. Menurut mereka, hal tersebut adalah tindakan pemborosan keuangan perusahaan negara. Karena kebijakan komisarisnya, bukti nyata yang benar peduli dan care terhadap perkembangan perusahaan, tulis netizen. Menurut salah seorang netizen, kebijakan berkantor di Jakarta rentan terhadap potensi markup yang bisa saja memperkaya oknum tertentu. Adapun wilayah operasional utama PHR berada di Blok Rokan, Provinsi Riau, meski areal kerjanya terbentang mulai dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Menurut Ahok, keberadaan kantor PHR dan sejumlah anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi PHE di Jakarta tidak efektif dan efisien. Selain itu juga telah menguras keuangan perusahaan mencapai 300 miliar lebih untuk sewa kantor, belum termasuk biaya operasional.